Demam Korea saat ini melanda para penyuka film bergenre percintaan romantis. Dan ternyata ada seorang YouTuber asal tanah air bernama Amelia Tantono yang videonya viral dalam cuplikan drama Korea atau drakor di negeri ginseng tersebut. Serial yang berjudul Lunchbox ini mengisahkan tentang pertemuan dua orang yang berbeda budaya dan makanan. Satu dari Korea dan satunya lagi berasal dari Indonesia. Yong-i, yang diperankan oleh Jisoo, merupakan pemuda Korea yang jatuh cinta dengan mahasiswa Indonesia bernama Yulia yang diperankan Amelia Tantono. Yong-i berusaha memikat Yulia dengan memasak makanan dari Indonesia setiap hari dengan dalih dapat memenangkan hati Yulia. Dalam film yang digarap sebanyak 3 episode ini, dalam audisi pemilihan pemain, sang sutradara memilih Amelia Tantono sebagai pemeran utama wanita karena memiliki paras yang cantik dan dapat berbahasa Korea dengan fasih. Thank you.